Hujan deras yang terjadi di Kabupaten Solok dan Kota Solok sepanjang Senin 11 Januari 2021 hingga Selasa 12 Januari 2021 pagi telah menimbulkan banjir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Solok Ikhlas mengatakan ada 4 kelurahan yang menjadi lokasi terparah dilanda banjir, yaitu Kelurahan Kampai, Tabu Karambia, dan 9 Jorong di Kecamatan Lubuk Sikara. Kemudian masih di Lubuk Sikara, kelurahan yang terdampak lainnya adalah Sinapapilyang, sementara satu kelurahan di Kecamatan Tanjung Harapan yaitu Kelurahan Koto Panjang. Selain 4 kelurahan tersebut, sejumlah kawasan terdampak lainnya berada di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, dan Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikara. Itu nak sahaja.